Selamat pagi, good afternoon. Dari Yunani, air bah menerjang kota Mandra di sebelah barat Athena. Sementara di Italia, Piala Dunia Quidditch edisi keempat digelar dengan seru. Selengkapnya dalam World in 90 Seconds. Dari Yunani, air bah menerjang jalanan kota Mandra yang terletak di barat ibu kota Athena. Kendaraan, lumpur, berangkat lainnya hanyut tersapu aliran bah yang berasal dari sumber air di pegunungan. Sebelumnya pada November 2017, kejadian serupa pernah terjadi di area yang sama dan menewaskan 20 warga kota. Belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai penanganan musibah ini. Bergeser ke Amerika Latin, gunung berapi Sierra Nevada di Kepulauan Galapagos memuntahkan lava panas dan mengaliri pulau yang terkenal sebagai wilayah konservasi flora fauna langka ini. Petugas jaga warna lokal memastikan tidak ada habitat yang terancam aliran lava, termasuk penangkaran kura-kura raksasa yang tersohor. Ratusan wisatawan pun telah diperkenankan kembali ke wilayah wisata alam ini. Gunung Sierra Nevada sendiri baru meletus terakhir tahun 2005 dan dikenal tidak fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Dan dari negeri pizza Italia, Piala Dunia Quidditch edisi keempat digelar dengan Australia mengalahkan Italia 120 dan 30 di laga pembuka. Pesta olahraga yang terinspirasi dari novel Harry Potter tulisan J.K. Rowling ini diikuti oleh 29 negara dan digelar setiap 2 tahun sekali. Pada 2 edisi pertama, kontingen Amerika Serikat menjadi kampiun, dan pada edisi ketiga di Jerman, atlet Quidditch negeri Paman Sam akhirnya takluk di tangan Australia.